Kecelakaan maut terjadi di Pantura Rembang, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Pasar Banggi, Kecamatan Rembang, Jumat, 10 Maret 2023. Kecelakaan tersebut melibatkan 3 kendaraan besar, bus P, Owiji Lestari, truk tronton, dan truk bermuatan gas. Berdasarkan data sementara yang dihimpun tribunmuria.com, 3 orang tewas di lokasi kejadian. Kasat Lantas Polres Rembang AKP Dwi Panji Lestari mengatakan, berdasarkan pantauan kasat mata, ada 3 orang tewas dalam kecelakaan maut di Rembang ini. Mengenai kronologi dan identitas korban, AKP Dwi mengatakan masih melakukan pendalaman dan penghimpunan data. Ambil bis ya, Mas? Wici, wici. Eh, tolong, tolong, say. Kasurin elu. Ambil bis ya, Mas? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!